Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya Muhammad Arif Farhan bin Rosli, pelajar tingkatan 3 SMK Jelapang Jaya yang terletak di Ipoh, Perak. Tajuk buku yang ingin saya sampaikan adalah Salahuddin Al-Ayubi Penakluk Jerusalem, karya Abdul Latif Talib, ISBN. Buku ini ialah 978-983-192-045-9. Buku ini juga diterbitkan oleh PTS Litera Utama Sendirian Berhad dan dicipta pada tahun 2009. Selain itu, buku ini mempunyai 286 muka surat tanpa dikira kulit. Buku ini menceritakan tentang sejarah Islam. Itu yang menyebabkan buku ini lebih menarik. Ceritanya begini. Apabila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas perginya negarawan Islam yang terulung seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab, umat Islam di serantau dunia menjadi mangsa kerakusan dan kerjanaan musuh-musuh Allah. Mereka disembelih, diperkosa dan diusir dari tanah air sendiri. Pada masa ini, umat Islam memerlukan pemimpin yang baru wibawa seperti Khulafa' Ar-Rashidi. Mereka memerlukannya untuk memulihkan martabat dan maruah umat Islam. Ketika itulah muncul Salahuddin Al-Ayubi menentang tentera salib yang kelihatan gagah perkasa tetapi tandus dan kosong jiwanya. Salahuddin Al-Ayubi adalah nama gelaran bagi Asaduddin Syukiwa. Konklusinya, setiap perkara yang baik akan dibalas dengan baik, perkara yang jahat akan dibalas dengan jahat. Akhir kata, saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata atau menggores hati anda. Sekian, terima kasih.